Kalau imannya meningkat, amal solehnya pun akan meningkat. Imannya tidak meningkat, amal solehnya tidak. Imannya turun, amal solehnya. Nu mana urang kira-kira? Nu naik, nu anger, nu turun. Mudah-mudahan asing naraik sadayana. Amin ya rabbal alamin. Lianna tarkaz dzanbi, karena sesungguhnya meninggalkan dosa ya, sebagaimana telah diulas bagaimana bahayanya dosa, pengaruh efeknya dosa ya. Di dunia saja sudah ada pengaruh, apalagi nanti di kubur, apalagi ketika sakaratul maut, apalagi di alam kubur, apalagi nanti di akhir. Di dunia pun sudah ada efeknya jika kita melakukan dosa ya, jika kita melakukan dosa lalu kita tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna tarkadz dzanbi, karena sesungguhnya meninggalkan dosa, la yumkinu, adalah tidak mungkin itu meninggalkan dosa, illa bisabri, kecuali dengan bersabar, anhu, jauh dari dosa. Artinya kalau orang berani dia itu bertahan untuk meninggalkan dosa, maka dia dapat meninggalkan dosa. Kemudian wasabru la yumkinu illa bima'rifatil khaufi. Wasabru, dan bahwa sabar yakni menahan diri dari perbuatan dosa, mencegah diri dari perbuatan dosa, la yumkinu, adalah tidak mungkin itu sabar, illa bima'rifatil khaufi, kecuali dengan mengetahui akan rasa takut. Ya. Jelma eueuh kasieun mah hare-hare. Jelma teu sieun kana bahayana doraka. Ah, tuluy doraka. Moal eureun doraka. Di mana jelma teu aya kasieun kana bahayana doraka. Orang yang tidak takut, tidak mengetahui ya, tidak mengetahui akan bahayanya dosa, dia tidak akan takut melakukan dosa. Jelma teu nyaho, tidak tahu di makanan itu ada racun, atau orang tidak tahu bahayanya racun, dia biasa-biasa saja. Panggil jeung racun teh biasa. Tapi orang yang tahu bahayanya racun, waduh, ini berbahaya. Bagaimana kalau dimakan sama anak kita? Kan gitu. Pasti dia akan jauhkan itu racun. Karena tahu bahayanya racun. Seperti itulah gambarannya, orang kalau tahu bahayanya dosa, waduh, ini bahaya dosa, dia pasti akan jauhi, dia akan tinggalkan. Bahkan anaknya pun dia akan jaga supaya tidak melakukan dosa. Karena dosa racun. Dosa itu racun ya, yang sangat berbahaya. Sumumun qatilatun muhlikatun. Dosa itu adalah racun-racun yang mematikan dan yang membinasakan. Itu perbuatan dosa.